Assalamualaikum. Hikayat Si Miskin juga dikenali sebagai hikayat Marakarma. Si Miskin melarikan diri ke negeri Antabranta setelah disumpah oleh Betara Indara. Dia hidup miskin melarat dan dihina orang. Setelah isterinya hamil, nasib mereka suami isteri berubah. Orang yang dulu menghina mereka tiba-tiba jadi murah hati memberikan bantuan untuk membolehkan mereka meneruskan hidup. Anak lelaki yang dilahirkan dinamakan Marakarma. Setelah anaknya lahir, rezeki mereka melimpah ruah sehingga akhirnya Si Miskin menjadi raja di negeri Puspasari dengan menggunakan gelaran Maharaja Indra Angkasa. Mereka dikurniakan pula seorang anak perempuan yang dinamakan Tuan Puteri Nila Kesuma. Raja negeri Antabranta merasa iri hati dan dengki melihat kemakmuran negeri Puspasari, lalu menyuruh ahli nujum memaklumkan kepada Maharaja Indra Angkasa bahawa dua anak danya adalah pembawa celaka dan harus dihapuskan. Maharaja Indra Angkasa termakan hasutan ahli nujum lalu membuat keputusan mahu membunuh kedua anak dia. Tetapi setelah dirayu oleh isterinya, anak-anak itu tidak dibunuh dan hanya dihalau keluar negeri. Marakarma mendukung adiknya yang masih kecil dan berjalanlah tanpa tujuan. Pada suatu hari, Marakarma dapat menangkap seekor burung di hutan lalu diberi kepada adiknya. Si adik meminta supaya burung itu dibakar untuk mereka makan. Marakarma meninggalkan adiknya untuk pergi mencari api. Malangnya dia dianiaya orang dan dibuang ke laut. Apakah akhir kisah Marakarma dan adiknya yang terpisah? Kalau nak tahu, boleh dapatkan hikayat ni menggunakan pautan di bahagian keterangan. Di situ juga ada senarai hikayat yang diterbitkan oleh DBP. Kalau suka dengan saya membebel mengenai buku, sila klik subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih.